Sriwijaya Hito Paca. Silaturahim ini setelah Hari Raya Idul Fitri dan dipimpin oleh Pak Presiden kita tadi, sudah banyak arahan yang diberikan dan alhamdulillah di pertemuan ini kita kembali memperkuat, mempersiapkan khususnya untuk dalam rangka kita menyambut Liga 2. Insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan dan di sini kita sharing, saling berbagi dan dengan semangat kebersamaan, artinya kita semua bertekad apapun yang akan kita kerjakan, bagaimana Sriwijaya FC ini bisa ke Liga 1. Dan kita yakin dengan semangat kebersamaan ini, persatuan khususnya dari jajaran manajemen, inilah yang akan menjadi modal kuat dari kekompakan. Bukan hanya tim yang harus kompak, yang harus bersatu, tapi jajaran manajemen juga harus kompak. Saya katakan tadi kita tidak ada perbedaan, sama tujuan kita juga satu, bagaimana Sriwijaya FC seperti juga harapan seluruh rakyat Sumatera Selatan ini kembali ke Liga 1. Jadi kelemahan-kelemahan kita sama-sama diskusi apa yang kita butuhkan ke depan, kita sharing. Ya, insya Allah kita mohon doanya. Mudah-mudahan cita-cita kita dapat tercapai. Terima kasih. Sriwijaya Hito Paca.